بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan pertemuan ini untuk kita sama-sama mentadaburi Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai hidayah dan petunjuk bagi setiap muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan kita masih berada di juz yang 29. Kita sekarang masuk ke surat yang ke-73, yaitu surat Al-Muzammil yang terdiri dari 20 ayat. Yang surat ini, para ulama sebagiannya menggolongkannya sebagai surat Makkiyah. Dan jumhur ulama seperti itu. Tapi ada ahli tafsir, Al-Imam Al-Qurtubi, menyatakan bahwasanya surat ini surat Madaniyah. Jadi ada sedikit khilaf. Mengapa dikatakan Makkiyah? Karena isi daripada surat ini mengesankan bahwasanya ayat-ayat itu Makkiyah. Kenapa? Karena di sana ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Dari ucapan-ucapan kaum musyrikin.
Ya, kita kembali ke baik, tadi ada sedikit gangguan. Ya, berkenaan dengan surat Muzammil, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwasanya surat ini makkiyah. Jadi di pendapat jumhur, dan yang lain mengatakan bahwasanya surat ini madaniyah. Dan ini pendapat al-Imam Al-Qurtubi. Dikatakan makkiyah dikarenakan isi daripada ayat-ayat yang berada di surat ini, diantaranya memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bersabar dari ucapan-ucapan orang-orang musyrik, dan juga ayat-ayat di surat ini berbicara tentang hari kiamat. Itulah yang mendukung para ulama mengatakan bahwa surat ini makkiyah. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan coba baca dulu surat Al-Muzammil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا
وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang pertama, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Secara umum ada dua tafsiran tentang ayat ini yang mengatakan bahwasanya makna secara hakiki, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam yang sedang memakai selimut. Adapun penafsiran secara majazi, maksudnya Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselimuti syariat, yaitu Al-Qur'an ataupun syariat kenabian. Tentunya makna hakiki, jika kita bisa membawanya kepada makna hakiki, ini adalah lebih utama. Dan benar, maksudnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu sedang berselimut. Di antaranya adalah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam sebuah hadis sedang ketakutan. Kemudian apa? Menceritakan kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha, di mana beliau didatangi malaikat Jibril di Gua Hira. Beliau menuju istrinya kemudian mengatakan zammiluni zammiluni wa zammiluhu hatta dhahaba alai anhu ar-rawi. Selimuti aku, selimuti aku. Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sering disebutkan bahwasanya beliau tidur dalam keadaan selimut. Maka berselimut, maka membawanya kepada makna hakiki ini lebih utama daripada membawanya kepada makna yang majasi. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa penafsiran tentang ayat ini. Penafsir pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang beliau sedang berada dalam keadaan itu. Maksudnya dalam hal ini beliau sedang dalam keadaan berselimut, maka Allah Subhanahu wa taala mimbab kasih sayang, maka dipanggil dengan panggilan yang beliau sedang berada di atau sedang dalam keadaan seperti itu, yaitu sedang berselimut. Karena dikatakan bahwasanya kebiasaan orang-orang Arab itu apabila ingin berlemah lembut kepada seorang, mereka memanggil seorang itu dengan kondisi yang sedang dialami. Sebagai contoh misalnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi rumah Ali bin Abi Thalib, mendatangi rumah putrinya, dia tidak menemukan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah mengatakan atau bertanya kepada Fatimah, "Aina ibnu ammi?" Di mana anak pamanmu? Maksudnya Ali bin Abi Thalib, suamimu. Qalat kana baini wa bainahu syai'un fa ghadabani. Antara aku dan dia, suami istri ya, ya kadang terjadi seperti itu. Ada sesuatu sehingga dia marah padaku, lalu dia pergi dan tidak tidur siang di rumah. Fa kharaja fa lam yaqil indi, fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang, "Undur aina huwa." Coba cari di mana dia. Ternyata ditemukan bahwasanya beliau itu sedang di masjid dalam keadaan tertidur atau berbaring. Sementara kain selendangnya jatuh di sisinya dan terkena pasir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahuhu anhu. Rasulullah menghapus atau membersihkan pasir yang ada di tandanya itu, sebenarnya mengatakan kum aba turab, kum aba turab, bangunlah wahai Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Jadi Ali
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam panggil dalam keadaan yang beliau sedang kena pasir, beliau mengamanginya dengan Abu Abu Turab. Demikian juga pada hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, "Qum ya Nauman, bangunlah wahai orang yang sedang tidur." Oleh karenanya, ayat ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memerintahkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah yang berat, yaitu apa? Wajibnya salat malam, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kelembutan. Dengan firman-Nya, "Ya ayyuhal muzammil." Wahai orang yang berselimut, maksudnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Penafsiran yang kedua mengatakan bahwasanya ayat ini itu sebagai peringatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan "Ya ayyuhal muzammil," wahai orang yang berselimut, maka panggilan ini juga bisa berlaku bagi selain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu umatnya yang berselimut untuk apa? Untuk bangun, untuk sholat malam. Karena secara zahir di ayat ini tidak ada pengkhususan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan maknanya adalah umum. Jadi untuk Nabi dan untuk umatnya yang mereka ketika bertidur misalnya berselimut, maka hendaknya mengingat ini untuk segera bangkit dan meninggalkan selimutnya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menegakkan salat sunnah, yaitu salat qiyamul lail. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaih. Bangunlah untuk salat malam kecuali sebagian kecil atau separuhnya atau kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua itu. Jika sekiranya misalnya kita contohkan sholat isya dan subuh itu ada 8 jam misalnya, maka ayat ini seolah-olah memerintahkan kita sholat lebih dari setengahnya, yaitu lebih dari 4 jam, misalnya 6 jam atau 5 jam. Atau setengahnya, yaitu 4 jam. Atau lebih kurang dari itu, misalnya 3 jam. Sehingga para ulama kontemporer mengatakan bahwa surat Muzammil itu surat Zadud Da'iyah, yaitu surat yang mempelajari tentang bekal seorang dai. Di mana ayat-ayat ini turun di awal-awal dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana di siang hari beliau sibuk dalam berdakwah dan di malam hari beliau mengecas keimanannya dengan melaksanakan salat malam, berdekat-dekatan dengan penciptanya untuk memohon kekuatan agar bisa diistiqomahkan di dalam menyampaikan risalah yang mulia ini. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga mengambil dalil daripada ayat ini bahwa saya yang menjadi patokan dalam salat malam adalah lamanya dan bukanlah jumlah rakaat. Dan ijma para ulama bahwasanya salat malam itu boleh lebih daripada 11 rakaat. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh para sahabat, para tabi'in, dan tabi'in tabi'in. Dan imam-imam empat madhab tidak menyelisih kecuali mutaakhirin daripada para ulama. Seperti misalnya Al-Imam As-Sanani yang mengatakan barang siapa yang melanggengkan sholat tarawih 20 rakaat sampai ke masuk dalam bid'ah. Walaupun sebenarnya sholat malam lebih daripada 11 rakaat itu menurut ijma adalah tidak boleh. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sebuah hadis jangan tak itu yang tinggi suara siapa ini, dalam hadis muttafaqun alaih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbu salati ila Allah salatu Daud alaihi salam." Salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat Nabi Daud alaihi salam. Bagaimana? Kana yanamu nisfal layl wa yaqumu thuluthah wa yanamu sudusah. Beliau itu Nabi Daud alaihi salam tidur hingga pertengahan malam. Lalu salat pada sepertiganya, kemudian tidur pada seperenam akhir malamnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surat Adz-Dzariyat ayat 17, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un." Salah satu ciri-ciri orang yang
cinta Allah Subhanahu wa taala, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, yaitu mereka menggunakan waktu malamnya untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Jadi membaca, karena membaca Al-Qur'an itu dengan tartil, itu bisa memberikan faedah yang sangat besar. Dan antaranya, seorang itu bisa memahami apa yang ia baca. Bisa merenungi apa yang dia baca. Begitu juga bisa mengangkat derajat nanti di hari kiamat. Bukankah kita mendengar sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tentang ahli Quran, nanti di kiamat dikatakan kepadanya, yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada sahibul Quran, iqra, bacalah. Wartaqi, dan naiklah. Warattil kama kunta turattil fid dunya, serta bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil juga di dunia. Jadi membaca dengan tidak buru-buru. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya tempatmu itu di surga itu, derajatmu adalah pada akhir ayat yang kau baca. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa seorang itu harus menghafalkan Quran untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Tetapi orang yang menghafal Quran tentu lebih baik lagi, karena dia bisa mengulang-ulanginya dengan menjaga hafalannya, dan dia lebih baik tentunya daripada yang tidak menghafal. Tapi yang tidak menghafal pun punya kesempatan, yaitu dengan membaca dengan tartil. Para salaf mengemukakan bahwasanya tartil itu mempunyai banyak keutamaan dengan membacanya dengan perlahan dan dengan tadabur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang, alam tasma'u ila qawlillahi azza wa jal, warattil qur'ana tartilan, hadha tartil. Jadi ketika Hasan al-Basri meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati seorang laki yang sedang membaca satu ayat, kemudian orang ini menangis, maka Rasulullah berkata kepadanya, alam tasma'u ila qawli ta'ala waratil Qur'ana tartila, hal tartil. Apa kalian belum mendengar firman Allah dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil? Dan inilah yang dinamakan tartil, yaitu membaca dengan perlahan sehingga membantu seorang untuk mentadaburi Al-Qur'an. Ad-Dhahhak menyebutkan, iqra harfan, bacalah huruf demi huruf, maksudnya pelan-pelan. Al-Imam Al-Mujahid menyebutkan, ahabun nasi fil qira'ah ila Allahi aqaluhum anhu. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam baca Al-Qur'an adalah orang yang paling mengerti apa yang ia baca. Ini menunjukkan bahwasanya makna tartil itu adalah tadabbur. Dan di antara sarana seorang bisa bertadabbur adalah membaca dengan perlahan-lahan. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menyebutkan tartil, beliau membawakan dua makna yang memahami maknanya. Dan dibaca, yaitu memahami maknanya, dan juga dibaca dengan tajwid yang indah. Sehingga ketika digabungkan keduanya, maka itulah yang disebut dengan makna tartil. Al-Imam Ibnu Katsir membawakan dalil diantaranya adalah, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Laisa minna man lam yatakhanna bil Qur'an. Dan bukan termasuk golongan kami orang yang tidak melakukan bacaan Al-Qur'an, muslim bacanya dengan indah. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan Abu Hasan Al-As'ari radhiyallahu anhu, maka beliau berkata, laqad utita hadza mizmar min mazamir ali Daud. Ketika membaca dengan Quran dengan indah, sesungguhnya engkau ini telah dikaruniai anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang indah seperti suaranya keluarga Daud alaihissalam. Maka seorang yang baca dengan tartil, ia berusaha untuk baca dengan pelan, dengan suara yang indah, dengan tajwid, dengan tadabur, maka dia akan mendapatkan faedah daripada apa yang dibacanya. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Nah ini, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat padamu. Jadi perkataan yang berat, Al-Qur'anul Karim yang harus disampaikan kepada umatnya. Untuk menguatkan dan melanggengkan itu semuanya, maka
engkau laksanakan sholat malam. Karena dengan sholat malam itu engkau bisa mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Sepakat para ahli tafsir menyebutkan dengan berbagai pendapat ya mereka. Menurut mereka yang dimaksud ala qawlan tsaqila yaitu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah Al-Qur'an. Hanya saja ada khilaf tentang maksud Al-Qur'an dikatakan berat itu kenapa? Sebagian mengatakan bahwasanya zahirnya Al-Qur'an jika diturunkan itu sungguh sungguh sangat berat. Oleh karenanya ketika Al-Qur'an itu diturunkan, apa yang terjadi? Beliau sallallahu alaihi wasallam itu bercucuran keringat seperti orang yang menerima sesuatu yang berat. Padahal sedang musim dingin, tetapi Qur'an yang turun kepada beliau sangatlah berat sehingga keringatnya itu keluar dari tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika ayat Al-Qur'an itu turun sedang beliau sedang naik unta, maka unta tersebut langsung duduk sampai-sampai lehernya pun menempel di tanah tanpa bergerak sedikit pun. Karena apa? Saking beratnya Al-Qur'an yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang lain, beliau pernah bersandar kepada seseorang ketika suatu ayat turun. Dan orang yang disandari tadi disandari oleh beliau sallallahu alaihi wasallam merasa sangat sangat berat. Dan karena yang sebagian ulama menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan Al-Qur'an itu berat adalah Al-Qur'an itu ketika turun perkaranya yang berat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga ayat ini menjadikan peringatan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersiap-siap untuk menerima Al-Qur'an ini, yaitu dengan apa? Dengan melakukan salat malam sebagai penguat beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menerima risalah yang berat ini, yaitu Al-Qur'an. Sebagian yang lain mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu sangat berat, yaitu berat timbangannya di hari akhir. Sebagian mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu berat apa bagi orang-orang munafik dan bagi orang itu berat bagi mereka untuk membacanya, berat bagi mereka untuk memahaminya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa Al-Qur'an berat itu adalah hukum yang berat, yaitu menjalankan perintah dalam Al-Qur'an itu sangatlah berat dan tidak mudah. Tapi Al-Imam Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwasanya yang dimaksud Al-Qur'an itu berat adalah kandungannya itu sangat dalam, sehingga perlu konsentrasi tinggi dalam mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar bisa menyerap. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang pendapat yang paling paling tepat. Oleh karena itu, tatkala ada seorang datang kepada al-Imam Imam Malik bertanya tentang masalah agama, ternyata Imam Malik tidak bisa menjawab. Dari 100 pertanyaan, beliau hanya menjawab beberapa pertanyaan. Akhirnya seorang yang datang dan bertanya dengan berkata ini masalah ringan kok tidak bisa jawab. Maka Imam Malik marah dengan berkata mas'alatun khafifatun sahlah, bagaimana masalah tersebut ringan dan mudah? Laisa fil ilmi syai'un khafif, tidak ada ilmu yang ringan. Amma sami'ta qala Allah ta'ala, apakah engkau tidak mendengar perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, sesungguhnya kami akan menurun kepadamu perkataan yang berat. Jadi fal ilmu kulluhu tsaqil, semua ilmu adalah berat. Khususnya ma yus'alu anhu yaumul qiyamah, ilmu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Oleh karena al-Imam Al-Qayyim menulis buku yang berjudul I'lamul Muwaqqi'in Ar-Rabbil Alamin. Buku ini menunjukkan bahwasanya orang yang bertakwa itu mewakili Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sembarang orang bisa berbicara mengenai agama ini kalau dia tidak pelajari hal itu. Tidak sembarangan orang berbicara itu. Oleh karenanya Al-Imam Malik jika membacakan firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu berat kandungan maknanya, dan berat pula tanggung jawabnya nanti di akhirat kelak. Apa yang dia sampaikan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syariat Islam itu bisa dikerjakan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bu'ithu bil hanaf, hanifiyati as-samaha." Aku diutus dengan membawa agama yang lurus dan mudah. Ya, agama ketika dijalankan itu mudah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Di ayat Quran surat Al-Hajj misalnya ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Kemudian Allah lanjutkan, "Inna nashi'atal laili hi ashaddu wat'aw wa aqwa qila." Sungguh bangun malam itu lebih kuat dalam apa? Dalam mengisi jiwa. Dan bacaan pada waktu itu apa? Lebih berkesan. Jadi secara umum ada dua penafsiran tentang nashi'atal laili. Tafsiran pertama menyebutkan bahwa nashi'atal laili itu adalah waktu-waktu malam seluruhnya. Sebagian lain menyebutkan nashi'atal laili adalah kondisi di mana seorang itu bangun malam setelah dia tidur terlebih dahulu. Dan pendapat ini dipilih oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maksud daripada ayat ini, inna nashi'atal laili ashaddu wat'aw wa aqwa qila. Bahasanya, bacaan Al-Qur'an di malam hari itu lebih mengena. Antara lisan dan hati itu biasanya kalau malam itu cenderung lebih cocok. Sehingga apa? Memudahkan seorang itu lebih memahami dan untuk lebih konsentrasi tatkala Al-Qur'an itu dibaca di malam hari. Kenapa? Karena pada malam hari tenang. Terlepas dari segala pernik kehidupan atau kesibukan di dunia. Sehingga ketika dia beristirahat, kemudian dia bangun dari istirahatnya, maka dia bisa konsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an dengan tartil. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya membaca Al-Qur'an di malam hari itu mempunyai keutamaan tersendiri. Dan mereka berdalil dengan ayat ini, "Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila." Disebutkan dalam sebuah hadis, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Qur'an kelak akan memberi syafaat kepada seorang hamba itu di hari kiamat. Yaqulu siyam, siyam berkata, puasa berkata, "Ay Rabbi, mana'tuhu ta'ama wa syahawata min nahar, wa syafi'ni fi." Wahai Tuhanku, aku menahannya dari makanan dan juga syahwat di siang hari, maka berilah dia syafaat. Al-Qur'an juga mengatakan, "Wa yaqulu Qur'an, mana'tuhu nauma bil laili wa syafi'ni fi." Ya Allah, aku menahannya untuk dia tidur di malam hari, maka berilah dia syafaat. Fayashfa'an. Fayashfa'an. Maka puasa dan Al-Qur'an ini memberi syafaat kepada orang yang melakukan. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang ke-7, "Innalaka fin nahari sabhan tawila." Sesungguhnya pada siang hari engkau itu memiliki waktu yang panjang sehingga engkau bisa menunaikan hajat. Ada beberapa penafsiran dari kata sabhan tawila, ada yang menafsirkan bahwa maksudnya adalah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memiliki waktu yang panjang di siang hari untuk menyelesaikan hajat-hajatnya. Sehingga apa? Sehingga malam hari adalah waktu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan salat malam. Sebagian lain mengatakan bahwasanya maksudnya adalah beliau Shallallahu alaihi wasallam memiliki waktu di siang hari untuk tidur setelah di malam hari beliau begadang untuk salat malam. Maka siang maksudnya tidur sejenak ya untuk bisa mengistirahatkan diri. Maka siang memiliki waktu yang panjang untuk mengurus segala hajat. Sehingga di malam hari, seorang itu bisa menyisihkan waktunya untuk berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadah kepadanya dengan sepenuh hati. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. Dan sebutlah nama Tuhanmu. Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya maksud firman ini Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya adalah ud'uhu bi asma'ihi al-husna. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama Allah yang
yang indah. Sebagian ulama yang lain menyebutkan bahwa maksudnya adalah jangan lupa untuk membaca basmalah di awal hendak sholat agar mendapatkan pertolongan dan kemudahan. Sebagian yang lain mengatakan bahwa maksudnya adalah sholatlah karena Allah Subhanahu wa taala saja, yaitu dengan mengikhlaskan sholat untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara penafsiran para ulama tentang ayat. Wa tabattal ilaihi tabtila, dan beribadah padanya dengan sepenuh hati. Tabattal atau tabattul maknanya adalah al-inqita' ila ibadatillahi azza wa jalla. Yaitu beribadah atau memutuskan segala hubungan menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna dari ayat ini adalah memutuskan diri dari perkara-perkara lain yang menyibukkan seorang agar ia bisa berkonsentrasi terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Karenanya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika seorang itu salat malam, maka dia harus benar-benar memutuskan dirinya dengan dunia. Kemudian dia sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena urusan dunia itu bisa menyibukkan dirinya yang menyebabkan dia tidak fokus untuk melaksanakan salat malam. Kalau seorang fokus pada Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak menelaikan kewajiban-kewajiban yang lain ya. Tidak melalaikan hak-hak orang lain. Maka inilah sesuatu yang diharapkan bisa membawanya kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Yushiku ay yakuna khayra malil muslim." Hampir saja terjadi suatu zaman di mana harta terbaik seorang muslim adalah ghanamun, adalah kambing. Yadba'u biha sya'afal jibal, yang ia gembalakan di puncak gunung. Wa mawaqi'al qatab, dan tempat-tempat yang terpencil. Yafirru bidinihi minar fitan, dia pergi menghindar membawa agamanya karena takut terkena fitnah. Di zaman kita ini kita dikelilingi dengan fitnah. Maka jika kita bisa berlepas dari fitnah tersebut, meskipun dengan menyendiri misalnya, tentunya tanpa dengan melalaikan kewajiban kita ya, maka itu adalah lebih baik. Apalagi menyendiri dari hal-hal yang menyibukkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat lain. Dan ini adalah kesibukan yang terbaik. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, dalam sebuah hadis. Di antara tanda baik Islamnya seorang adalah meninggal sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Dan yang bermanfaat adalah qiyamul lail yang bisa membawa kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Kemudian Allah lanjutkan di ayat yang 9, Rabbul masyriq wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakil. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Jadi bertawak takwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala huwal malik al mutasarrif bil masyriq wal maghrib la ilaha illahu. Allah lah yang mengatur segala urusan di timur maupun di barat, maka tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini. Kalau seorang mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruhnya, maka beritahu kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan tawakal. Kenapa? Karena tawakal adalah ibadah yang sangat mulia. Sampai-sampai ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang 70 ribu golongan yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, ciri mereka utama adalah mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siapa orang tersebut, beliau bersabda, humul ladzina la yatatayyarun, mereka adalah orang-orang yang tidak bertatayun, wala yastarqun, tidak pernah meminta untuk diruqyah, wala yaktawun, mereka tidak minta untuk di berobat dengan kay, yaitu menggunakan besi panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal.
Di Quran surat Hud ayat 123 Allah sebutkan fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Maka sembahlah dia dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti hatinya itu akan menjadi tenang. Karena jadi antara kalimat zikir pagi dan petang yang kita baca yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghif aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain. Wahai Rabb, ya wahai hidup. Wahai Rabb yang berdiri di sini tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku walau sekejap mata saja. Maka tatkala seorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perkara dunia, tentang hubungan dengan manusia, maka sungguh dia telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat, mampu menolong hambanya yang meminta pertolongan kepada beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Quran Asy-Syura ayat 217 sampai 219, wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Dan bertakwalah, bertawakkallah kalian kepada Allah yang Maha Perkasa, yang Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika engkau berdiri untuk salat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan juga melihat perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Jadi tawakal bukan hanya pada perkara dunia, tapi juga dalam perkara beribadah. Kita harus bertawakal. Seperti sholat, puasa, dan haji. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal dalam ibadah yang sangat spesial, sehingga disebutkan secara khusus dalam ayat. Bertawakal dalam beribadah. Dan yang sering kita baca di sholat-sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan. Jadi maksudnya adalah kita mengakui bahwa saja hanya Allah Subhanahu wa taala saja tempat kita bertawakal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ketika kita keluar dari rumah untuk berdoa, bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tawakal yang sejati adalah ibadah yang tidak dilihat oleh orang lain. Ini ibadah hati, tetapi dia memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawakal itu diucapkan atau tidak, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang ada di isi hati kita. Apakah kita bertawakal atau tidak. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pemilik dan pengatur timur dan barat. Maka jangan sampai salah dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbul masyriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikan Dia sebagai pelindung, jadikan Dia sebagai tempat kita bertawakal di dalam kehidupan dunia ini. Kemudian Allah lanjutkan, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Dan bersabarlah engkau Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ayat ini menjadi dalil yang menguatkan bahwasanya surat Muzammil itu baqiyah karena ada perintah sabar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap perkataan orang-orang kafir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak dicerca, dibaki tatkala beliau di Mekah. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi bersabar. Maka dituduh sebagai dukun, sebagai penyihir atau orang yang tersihir, sebagai pendusta. Orang yang telah keluar dari ajaran nenek moyangnya, sebagai pemutus silaturahim, orang gila, dan tuduhan-tuduhan lagi. Maka Allah katakan, bersabarlah. Fasbir. Ayat ini mengajarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Tidak membalas perbuatan buruk mereka dengan perbuatan buruk yang lain.
bersabarlah, bersikap acuh-acuh dengan sikap mereka. Dan apa? Lanjutkan dakwah. Dan ini juga sebagai pelajaran bagi para da'i. Bahwa tidak semua orang yang menjelek-jelekkan kita atau menjatuhkan kita harus kita selalu tanggapi. Mungkin satu hal perlu kita sikap acuh terhadap mereka. Karena orang-orang yang suka menjatuhkan orang lain itu akan terus ada ketika iblis itu masih hidup. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Quran surah Al-Furqan ayat 21, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiya wa nasira." Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa. Tapi cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang memberi petunjuk dan memberi dan Maha Penolong. Karena kalau saja para nabi makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah siapkan musuh bagi mereka. Maka bagaimana dengan para pengikutnya? Jangan kita bermimpi bahwa berdakwah itu dalam perjuangan Islam kita tidak mempunyai musuh sungguh, ini sangat mustahil. Karena nabi yang mulia saja mempunyai musuh dari apa yang beliau dakwahkan. Tetapi apa? Allah perintahkan untuk bersabar. Bahkan Allah lanjutkan, "Wadarni wal mukadzibina uli ni'mati wa mahilhum qalila." Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang dustakan. Yang memiliki segala kenikmatan hidup dan berilah mereka penangguhan yang sebentar. Jadi yang dimaksud dengan uli ni'mah dalam ayat ini di antaranya mereka adalah para pembesar-pembesar Quraisy. Jadi Allah kasihkan nikmat kepada mereka seperti Walid bin Mughirah dari Bani Makhzum atau Abu Jahal dan saudara-saudaranya. Mereka adalah orang-orang kaya, orang-orang yang sombong yang mereka menguasai kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada nabinya untuk menangguhkan mereka barang sebentar. Dan apa? Menyuruh mengembalikan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri akan menghancurkan mereka. Para ulama mengatakan bahwa mereka akhirnya apa? Itu waktu mereka semua itu meninggal pada saat perang Badar. Dan itu setelah hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Begitulah kesabaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau menunggu waktu yang cukup lama. Kurang lebih sekitar 15 tahun untuk menanti orang-orang kafir itu binasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menanggung sendiri untuk membinasakan mereka. Maka tatkala kita disakiti atau dikatai atau tidak, seharusnya kita mencontoh apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan. Dari perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu bersabar dan juga apa? Kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala urusan orang yang berganti. Lakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya cara sendiri untuk menghancurkan orang-orang yang menjadi musuh dakwah, musuh yang menghalang-halangi sampainya hidayah kepada orang lain. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya untuk kali ini kita cukupkan pada ayat yang 11. Untuk pertemuan yang akan datang insyaallah kita lanjutkan ayat 12 sampai ayat 20. Ayat 20 itu agak sedikit panjang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melanjutkan apa yang telah kita mulai. Dari beberapa ayat yang kita ambil, bisa kita ambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahkan kita untuk membiasakan diri untuk sholat malam. Karena tidaknya kita berjuang dengan sekuat tenaga untuk bisa melaksanakan. Karena apa? Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi ya. Dan perintah kepada nabi juga perintah kepada kita. Karena apa? Karena dengan sholat malam itu seorang bisa terjaga kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjaga dengan keikhlasannya karena dia beribadah saat-saat orang-orang sedang tidur, sedang tidak melihatnya. Dan ibadah dengan berkhulwat berdua-dua dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bisa membawa seorang untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Karena sholat malam ini begitu penting sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala tekankan sekali di dalam surat
Muzabil ini. Dan pelajaran selanjutnya buat saya, orang yang mengemban apa yang diemban oleh para nabi, mereka hendaknya harus bersabar. Seperti bersabarnya beliau sallallahu alaihi wasallam dan bersabarnya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasbir, wasbir, sabarlah. Kenapa? Karena ketika kita bersabar, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menanggung urusan orang-orang yang memusuhi dakwah Islam. Tentunya bersabar dengan mengambil sebab untuk menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang terbaik, sehingga jangan sampai sesuatu yang tidak baik itu dibalas dengan ketidakbaikan pula yang membuat permasalahannya menjadi menjadi besar dan tidak menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dua hal ini, pelajaran dua poin ini menjadi titik fokus kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi taufik agar bisa melaksanakan qiyamul lail walaupun sedikit, tetapi bisa istiqamah, karena amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala itu adwa wa iqal, yang dilakukan terus-menerus walaupun hanya sedikit. Dan ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepadanya untuk memberi taufik kita semuanya agar bisa melaksanakan qiyamul lail. Dan juga pada kedua, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa diberikan kesabaran dalam menjalankan perintah ini, sehingga kita bisa meninggal dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala terhidup. Mungkin ini yang sedikit yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini dari Mekah Al-Mukarramah. Apabila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, apabila banyak salahnya itu dari kami. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampai bertemu pada minggu akan datang insyaallah di ayat 12 sampai 20. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka, barangkali ada yang mau didiskusikan atau ada tambahan dari ikhwah. Dari Mas Jubat, dibatikan Mas Jubat. Apa kabar ya? Kita lihat apakah ada chat. Sepertinya tidak ada. Baik, kalau misal tidak ada, ya mohon maaf, di sini kami persiapkan untuk melaksanakan sholat maghrib. Sampai bertemu di depan, insyaallah pada link dan acara yang sama. Jadi mohon pamit di sini untuk live dan untuk meninggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah ikhwah. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk sekali untuk bisa ziarah ke Mekah Al-Mukarramah. Barakallahu fiik.